Saya belum pulang gitu. Ya, kan? Iya. Menaungi nih, ada sayapnya. Saya menaungi orang banyak. Tapi macam-macam saya punya pedang. Siapa dia? Tumpasnya sama bosnya. Pokoknya penjahat tumpah. Iya. Kalau masyarakat lemah, saya. Iya. Saya masuk. Memang seminggu yang lewat, Pak Ewer, kalau Pak Mungkin mau kita tangkap di mobil dan lain-lain. Saya sudah bisa juga, kalau bisa Pak. Yang pertama untuk kepedulian kita, kita lihat bahwa ibu ini kan seperti ibu kita juga. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari kejadian ini, kita bagaimana caranya untuk lebih memperhatikan beliau. Jadi ini hari ini untuk datang memberi support gitu kepada ibu ini, Pak ya. Support. Bagaimana caranya kita anggap beliau ini seperti orang tua kita semua, ibu kita lah terutama kan. Seperti gitu. Siap. Oke, Pak. Roman Rahim, pastinya saya mewakili Ketua BKM Negeri Hikmah Mustoro dan juga pengurus komunitas yang mana nenek ini juga di bawah naungan kami ya. Sangat mengucapkan terima kasih lah kepada Pak Kapolsek atau Pak Yuda telah menyempatkan waktu di waktu sibuk-sibuknya, tapi Pak Kapolsek tetap menyempatkan waktu untuk mengunjungi nenek Suryati yang mana nenek Suryati ini beberapa hari kemarin dilempar anaknya atau dilakukan penanyaan oleh anaknya sehingga menimbulkan reaksi masyarakat merasa prihatin lah. Dan kami sangat ucapkan terima kasih karena sudah dua kali lah Pak Kapolsek kemarin kan mewakili Pak Karijan sekali bagi Ketimnas, yang kedua juga Pak Kapolsek langsung hadir di sini. Ya kami sebagai warga sangat senang lah, sangat senang berarti Pak Yuda perhatian kepada lingkungan yang dinaungi oleh Pak Kapolsek.